Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat selalu. Tetap semangat belajar dari rumah. Tidak lupa kepada bapak ibu wali murid, semoga juga senantiasa dalam keadaan sehat sehingga dapat menemani putra putrinya, mengarahkan putra putrinya dalam belajar maupun dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Dalam kesempatan pada kali ini, Kak Guru akan memberikan pembelajaran terutama tentang pencegahan penularan. Sebelum masuk ke materi pencegahan penularan virus corona, Pak Guru ingin menanyakan apakah tugas-tugas selama kita belajar di rumah sudah dikerjakan semua? Semoga tidak ada yang terlewatkan dan semoga dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Tetap semangat belajar, jangan putus asa. Kita semua pasti bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Ya, kita lanjut ke materi yang akan Pak Guru sampaikan, yaitu tentang virus corona, ya, yang sekarang ini sedang mewabah di seluruh dunia. Kita bisa melakukan beberapa pencegahan, ya, meminimalisir potensi penularan virus dengan cara yang pertama yaitu social distancing. Apa itu social distancing? Yaitu memberikan jarak antar individu, membatasi pergerakan kita, dan juga melakukan pembatasan jarak minimal 1,5 meter antar individu, ya, agar penularannya bisa dikurangi, potensi penularannya diperkecil. Yang kedua yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena yang namanya daya tahan tubuh itu pasti sangat-sangat berpengaruh besar kepada kesehatan kita. Ketika daya tahan tubuh kita bagus, kita akan bisa menangkal virus-virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi ketika manakala daya tahan tubuh kita turun, kita akan mudah terserang penyakit, baik itu virus maupun bakteri. Bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh? Di antaranya adalah dengan berolahraga dengan teratur, ya. Jadi berolahraga dengan teratur sampai kita stay at home di rumah, tapi nggak olahraga. Harus selalu melakukan aktivitas olahraga. Tapi ingat, jangan melaksanakan aktivitas olahraga yang berkelompok, ya, karena kita sedang menghindari kelompok, kerumunan orang, yaitu social distancing tadi. Jadi kita bisa berolahraga yang secara individu, jogging, senam, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? Pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat. Ini sedang digalakan oleh Kementerian Kesehatan, ya, untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan PHBS di antaranya yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini juga untuk antisipasi persebaran virus corona juga. Ya, selama tangan kita bersih, pakai sabun dengan air yang mengalir atau pakai hand sanitizer, ya, hand sanitizer, kemungkinan penularannya akan diperkecil, ya, potensi penularan virusnya akan kita minimalkan. Yang kedua adalah menggunakan air bersih, ya, mandi, juga mengurangi. Yang ketiga yaitu memberantas jentik nyamuk. Jentik
juga selain juga mengurangi resiko penyakit demam berdarah. Ya, penularan demam berdarah juga di Indonesia sedang mengalami banyak kasus yang keempat yaitu mengkonsumsi buah dan sayur. Mengkonsumsi buah dan sayur artinya kita harus melakukan atau selantiasa makan makanan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Ya, jangan hanya makan instan, makan makanan fast food. Ya, kita harus sering lebih banyak mengkonsumsi buah dan sayur karena kandungan vitamin, protein, mineralnya kita sangat butuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian olahraga secara teratur, tadi Pak Guru sudah sampaikan ya, jangan sampai melakukan olahraga yang berkelompok, lebih baik olahraga individu yang tidak melakukan interaksi dengan orang lain, bisa jogging atau senam dan sebagainya. Kemudian buang sampah di tempat sampah. Nah, ini yang banyak masih banyak yang belum melaksanakan. Sudah mengetahui tapi belum banyak melaksanakan. Ini harus kita perbanyak lagi sosialisasinya agar buang sampah di tempatnya itu dilaksanakan. Lane, the Applicant Lane Music, remixed by DJ Conflict and Productions.